banyak nyamuk, bikin api dulu. Kalau hujan, ini habis hujan teman-teman semua. Jadi carilah kayu yang sudah kering betul. Nah, kita bikin api. Karena banyak nyamuk. Musim hujan ini di hutan begini banyak nyamuk. Dan kewajiban kita kalau dalam hutan harus bikin api.
hujan. Jadi kita perlu ranting yang kering seperti ini, yang agak kering, karena hujan itu cari kering patah yang udah lama. Kita bikin abunya, ya nyala, kita bikin lagi api.
bulat. Sangat susah menghidupkan api apabila di hutan itu habis hujan seperti ini. Dia akan mati lagi karena basah kayu-kayunya. Tambah lagi ini, hidup lagi. Nah, saya nggak tahan nyamuk terlalu banyak di apakah api ini akan menyala? Lalu putus asa.
kayunya basah. Jadi kasur ini kayunya basah, teman-teman. Jadi memang apinya susah untuk hidup. Juga banyak, tapi kita beri terat ini menghidupkan api ini agar terhindar dari ini. Sambil lihat di kanan, saya bawa bekal. Saya bawa bekal ini. Jadi kalau kita menjelajah hutan, utamakan bekal makanan kita itu harus ada. Kenapa? Karena itu penting untuk mengisi tenaga. Proses saya ini di tengah hutan, saya bawa bekal, saya bikin api, saya makan. Nah, nanti akan saya juga akan menginap mungkin di pondok di bawah sana.
kita dengan sarung ini. Ini udah sore, mau masuk ke malam. Saya sebenarnya tersesat di hutan ini. Jadi saya bikin api, saya harus makan, ada tenaga buat saya kembali ke tempat saya pulang. Inilah hutan Kalimantan. Yang harus dijaga di hutan Kalimantan itu adalah pertama, tidak boleh kencing sembarangan. Yang kedua, jangan ngomong yang tidak bagus. Ketiga, tetap menjaga adat istiadat orang-orang di setempat. Itu harus dilakukan di Kalimantan. Itu pun kita harus mendatangi toko-toko izin kita masuk ke hutan mereka. Seperti saya lakukan, saya sudah izin sama mereka untuk masuk di hutan. Oke, teman-teman, saya ingin lanjut untuk pulang. Saya sudah dapat jalan keluarnya. Oke, sampai di sini dulu. Teman kita ikuti channel saya terus dan tonton Alvin Laskar. Dan saksikan video-video saya di dalam alam ataupun hutan yang ada di Kalimantan Timur, khususnya tempat saya sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.